Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Biarlah pada saat pagi hari ini sebelum kita melakukan segala aktivitas kegiatan kita, kita mau landasi dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada saat pagi hari ini terambil di dalam kitab Daniel pasal yang ke-11 ayat yang ke-32. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umatku yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, ada istilah bahwa tidak dikenal maka tidak disayang. Nah, demikian juga hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa mengatakan kita mengasihi Tuhan tanpa kita mengenal Tuhan dengan benar? Nah, pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan bahwa pengenalan akan Tuhan itu adalah sesuatu hal yang sangat penting, sangat perlu dimiliki oleh setiap umat-umat yang percaya kepada Tuhan. Nah, kata mengenal artinya di dalam bahasa asli adalah yada. Yada itu memiliki pengertian selain mengenal, dia juga harus mengerti, mengetahui, mengamati lewat apa? Lewat apa yang dia lihat, lewat pengalaman-pengalaman hidupnya secara pribadi. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, di dalam Hosea pasal yang ke-4 ayat yang ke-6, kita akan melihat bagaimana keadaan, kondisi umat Tuhan yang tidak mengenal Tuhan secara benar. Di situ dikatakan seperti ini, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Nah, dikatakan di sini bahwa umatku binasa, ya, umatku binasa karena tidak mengenal Allah, tidak mengenal Tuhan. Mereka menolak, ya, mereka menolak Tuhan, mereka tidak mau menerima ajaran, pengajaran daripada Tuhan. Sehingga Tuhan pun akhirnya menolak umatnya. Tentu di dalam setiap kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan, ya, kita bukan hanya sekedar percaya kepada Tuhan, tetapi biarlah kita mau memiliki pengenalan yang benar di hadapan Tuhan. Sebab seseorang yang hanya sekedar tahu, ya, hanya sekedar tahu tetapi tidak mengenal Tuhan, maka seperti Hosea pasal yang ke-3 ayat yang ke-6 tadi katakan, mereka akan mengalami kebinasaan. Nah, pada saat pagi hari ini Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, sekali lagi kita mau belajar, ya, bagaimana kita harus memiliki pengenalan yang benar di dalam Tuhan. Di dalam 1 Tawarik 28 ayat yang ke-9, kita bisa melihat nasihat, ya, nasihat daripada Raja Daud kepada Salomo yang akan menggantikannya. Di situ dikatakan seperti ini, dan engkau anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari dia, maka ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan dia, maka dia akan membuang engkau untuk selamanya. Satu nasihat yang luar biasa yang diberikan oleh Raja Daud kepada Salomo ini. Dia tidak memberikan nasihat bagaimana dia harus menjadi orang yang besar, tidak. Tetapi dia memberikan nasihat supaya Salomo ini tetap memiliki pengenalan terhadap Tuhan. Sama seperti apa yang sudah dikerjakan oleh Raja Daud ini. Di situ jelas dikatakan ketika Raja Salomo ini mau, ya, mengenal Allah dengan benar, maka Tuhan adalah Tuhan yang tahu segala apa yang dikerjakan oleh Salomo ini. Bahkan cita-citanya pun, ya, dikatakan dia akan alami keberhasilan di situ. Tetapi sebaliknya ketika Raja Salomo tidak mau mengenal Allah dengan benar, maka di situ dikatakan bahwa dia akan dibuang oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu hal yang
seperti ini tidak ingin ya kita alami di dalam kehidupan kita. Biarlah kita bukan hanya sekedar tahu siapa Tuhan itu, tetapi biarlah kita memiliki pengenalan, ya pengenalan yang dekat, yang benar terhadap Tuhan. Nah, melalui pengenalan itu tentu ada kedekatan yang perlu kita kerjakan terhadap Tuhan. Di dalam Amsal pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang kelima, kita belajar bagaimana cara mengenal Allah itu secara benar. Hal yang pertama, kita mau ya menerima, mempercayai firman dan menyimpan firman itu di dalam hati kita. Untuk kita bisa mengenal, sekali lagi untuk kita bisa mengenal, ya mengenal Allah kita itu, biarlah kita mau mempercayai firman. Ya mau mempercayai firman Allah dan mau menyimpan firman itu di dalam hati kita. Hal yang kedua, biarlah kita mau mendengar dan memperhatikan firman. Jadi ketika kita mendengar, bukan hanya sekedar mendengar, tetapi benar-benar memperhatikan, merenungkan firman itu. Itu adalah salah satu jalan untuk kita bisa mengenal Allah dengan benar. Terus hal yang ketiga dari Amsal itu dikatakan, kita harus memiliki kedekatan dengan Tuhan. Kita harus, di situ di dalam ayat yang ketiga dikatakan, kita harus memiliki kehidupan doa. Berapa banyak kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ya kita hanya sekedar formalitas saja, ya yang penting aku jadi wong Kristen, yang penting aku sudah percaya kepada Tuhan, tanpa kita mau memiliki kedekatan. Bukankah di dalam Mazmur pasal 62 dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatan kita. Jadi sangat penting juga kita itu di dalam pengenalan yang benar kepada Tuhan itu, kita harus punya kedekatan dengan Tuhan. Sama seperti apa yang dialami oleh Mazmur ya, di dalam pemazmur, Mazmur pasal 91 dikatakan bahwa Tuhan itu mengenal, ya Tuhan itu mengenal siapa Daud. Ya, dia mengenal, sehingga ketika Tuhan berfirman, dia katakan dia akan mengalami ya begitu banyak berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan daripada Raja Daud itu. Nah, demikian juga sekali lagi di dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan. Mari kita belajar mengenal Tuhan secara benar melalui apa? Melalui kedekatan kita kepada Tuhan. Jangan lari meninggalkan Tuhan, tetapi biarlah kita mau semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Di dalam ayat yang keempat juga dikatakan, biarlah kita sungguh-sungguh mau mencari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika kita memiliki pengenalan yang benar terhadap Tuhan, maka di dalam Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ketiga, kita bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja terhadap orang-orang yang mengenal Tuhan. Di dalam Hosea 6 ayat yang ketiga dikatakan seperti ini, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Nah, firman Tuhan katakan ya, orang-orang yang mau sungguh-sungguh mengenal Tuhan, dikatakan ia akan muncul seperti fajar. Nah, fajar itu berbicara tentang pengharapan. Kita tahu ya, ketika menjelang pagi, tentu ada fajar yang muncul. Nah, fajar itu setiap hari itu pasti muncul sebelum benar-benar ya suasana itu menjadi siang, suasana itu menjadi lebih terang lagi, pasti akan ada fajar di situ. Nah, sekali lagi fajar itu adalah berbicara tentang pengharapan. Ketika kita memiliki pengenalan yang benar terhadap Tuhan, maka Tuhan itu menjadi sumber pengharapan di dalam hidup kita. Di tengah masa yang sulit sekalipun, ya, pengharapan di dalam Tuhan itu senantiasa hadir di dalam kehidupan kita yang mau benar-benar belajar mengenal Tuhan. Nah, hal yang kedua, ketika kita mengenal Tuhan dengan benar, kita mau sungguh-sungguh mengenal Tuhan, maka di situ dikatakan ia akan datang kepada kita seperti hujan, ya, seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Yang kedua, ya, kalau tadi fajar itu berbicara tentang pengharapan,
maka hujan itu adalah berbicara tentang berkat Tuhan. Nah, berkat Tuhan di sini ya bukan hanya berkat-berkat jasmani saja, tetapi berkat rohani, berkat damai sejahtera itu akan melimpah di dalam kehidupan kita. Dikatakan Tuhan itu akan datang seperti hujan. Nah, orang-orang yang benar-benar mau sungguh-sungguh mengenal Tuhan, ya, dia mau belajar mengenal Tuhan secara benar, maka Tuhan tidak pernah tutup mata dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita, melainkan dia akan datang. Dikatakan dia akan datang seperti fajar, dia akan datang seperti hujan. Nah, ini adalah berbicara bagaimana kepedulian Tuhan, bagaimana Tuhan itu memperhatikan orang-orang yang sungguh-sungguh mau mencari Tuhan, orang yang benar-benar sungguh mau belajar mengenal Tuhan. Sekali lagi, sebuah keintiman, ya, sebuah keintiman itu bisa terjadi bukan hanya sekedar kita tahu, tetapi benar-benar kita itu boleh mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Kita itu benar-benar mengalami keintiman bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, biarlah firman pagi hari ini boleh sama-sama memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada saat pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur, berterima kasih Tuhan. Kami boleh ada pada saat pagi hari ini bukan oleh karena kekuatan gagah kami, tetapi semua ini semata-mata oleh karena berkat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kegiatan kami sepanjang hari ini Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memimpin kehidupan kami. Pagi ini juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah Tuhan tetap senantiasa menolong kehidupan bangsa dan negara kami ini Tuhan. Para pemimpin-pemimpin yang Tuhan sudah percayakan untuk memimpin bangsa kami, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri-menteri yang ada, serta seluruh jajaran yang ada di dalam pemerintah, mulai dari pusat sampai kepada yang ada di daerah. Tuhan, tolong mereka, berikan hikmat, kebijaksanaan, roh takut akan Tuhan, sehingga kami boleh melihat Tuhan bagaimana bangsa ini dipimpin oleh orang-orang yang benar-benar mengenal Engkau, orang-orang yang takut akan Engkau, sehingga bangsa kami ini boleh senantiasa diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat situasi keadaan bangsa kami pada saat ini Tuhan. Kalau saat ini kami mungkin masih ada di dalam masa pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini Tuhan, mari Tuhan kiranya Engkau tetap berikan kekuatan, berikan kesehatan bagi umat-umat-Mu yang tahu berharap kepada Tuhan. Para petugas COVID yang ada, para tim kesehatan yang ada, Tuhan juga berkati mereka, jagai mereka Tuhan, supaya mereka tidak terkontaminasi dengan COVID yang ada ini, tetapi mereka boleh menangani itu dengan kekuatan, dengan kesehatan yang Tuhan berikan bagi tim yang ada ini Tuhan. Demikian juga kami berdoa bagi setiap umat-umat-Mu yang saat ini mungkin mereka ada yang terjangkit COVID ini Tuhan. Kiranya kami mohon belas kasih daripada-Mu Tuhan. Engkau sendiri yang lawati mereka, kuasa bilur darah Yesus boleh menjamah, memulihkan keadaan umat-umat-Mu yang tetap berharap kepada Tuhan. Apapun sarana yang dipakai untuk pemulihan, untuk kesembuhan yang ada, Tuhan juga urapi dengan urapan yang daripada-Mu Tuhan, sehingga benar-benar itu menjadi sarana buat kesembuhan setiap orang-orang yang mengalami penyakit ini Tuhan. Demikian juga pagi ini kami berdoa buat pekerjaan Tuhan yang ada di gereja lokal kami. Kami berdoa buat Bapak Ibu Gembala kami. Kami berdoa buat para staf. Kami berdoa juga para pengerja, staf tim, pelayan-pelayan yang terlibat di dalam pekerjaan Tuhan yang ada di gereja GPD JOTW ini Tuhan. Satukan hati kami, satukan roh kami Tuhan, sehingga pelayanan kami bukan sekedar pelayanan hanya untuk membesarkan gereja kami, tetapi pelayanan kami adalah pelayanan yang benar-benar menjadi berkat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah umat-umat Tuhan, khususnya juga bagi orang-orang yang belum percaya, mereka boleh melihat keberadaan hidup kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan ini boleh menjadi terang, boleh menjadi contoh yang baik, sehingga mereka melihat kehidupan kami adalah kehidupan Yesus sendiri yang boleh hadir di dalam kehidupan kami. Terima kasih sekali lagi, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, hari yang baik, hari yang diberkati oleh Tuhan. Kami sambut dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.